pemandangannya bagus, cerah. Pintu masuk tadi, dalamnya ala-ala room tour. Jembatan tinggi kereta api lembah anai. Ini ada tangga naik ke atas gitu. Nih foto-foto zaman dulu gitu, sekolah gendang. Sekolah di zaman Belanda. Ini dari jendelanya. Bagus banget. Ada jendela di sebelah sini. Masya Allah. PDIKM. Nih. Gini jadi teman-teman. Suasana di dalam Museum Bustanul Arifin. Sultan Syahrir, Buya Hamka. Terus ini mungkin kayak ruangan apa nih?
kalau ke museum tuh nuansanya gimana gitu. Klasik-klasik. Nih, ini kunjungan Ratu Beatrix dari Belanda. Kunjungan Wakil Presiden Megawati tahun 2000. Sana. Ini apa? Perpustakaan. Sini. Ini. Aksesoris-aksesoris zaman dulu. Suntiang. Terus kemarin nikah pakai ini, berat banget. Ini ada nasab-nasab juga gini, keturunan pendiri kerajaan Islam di Nusantara. Ini ada lemari khusus kayak buat nyimpan penghargaan-penghargaan gitu. Kita mau turun ke bawah. Ada apa di bawah? Ini wangi. Ini di bawah ada apa tuh? Apa sih yang ini? Laminan. Laminan asli. Laminan. Kalau kayak acaranya di dalam rumah. Wangi di sini. Coba. Dan ini terus kayak lebih terang gitu. Ininya udah dinding gini. Kalau yang di atas tadi tuh kayak anyaman rotan-rotan. Apa ini? Aceh, Kalimantan, mana ada nggak di Palembang? Jambi. Yeah.
Daro, pengantin perempuan. Kalau laki-laki, Marapulai, pengantin laki-laki. Luar tuh kayak gini suasananya, adem banget, cerah juga, bagus. Iya, kita mau makan, makan di sana. Udah lapar, udah pusing. Kita lagi di depan PDKIM. Gak tahu apa ya, PDIKM atau PDKIM. Bisa di zoom PDIKM Pusat Budaya Minangkabau. Kita pas banget di tengah-tengah. Kita mau explore. Di sini ada taman. Di depannya ada taman. Ada depan sana ada air mancur. Ya, bentar. Kita mau makan. Makan dah. Iya. Udah kelaparan.